di area Rasuna Garden. Tapi kita enggak masuk ya. Kita enggak masuk, takutnya kalian bosan nonton videonya Om Mai. Kemarin waktu aku datang ke sini, dilalah mataku. Langsung tertuju tuh ndelok-ndelok ke sana. Ini kayaknya warkop, tapi warkopnya tuh warkop-warkop modern yang sudah gede gitu loh. Makanannya enggak cuma menjual Indomie, mulai dari yang goreng sampai yang kuah, ada nasi goreng juga. Tapi yang Om Mai pingin makan buat kalian ada pentolnya, wow. Ada ciloknya. Kecil-kecil mini-mini tapi kelihatannya kayaknya enak-enak. Ayo kita main sini. BTW ini warkopnya buka 24 jam ya apa Pak? Kenapa Mas Ganteng? Aku kalau disapa Mas tuh kayaknya GR-GR gimana ya? Ini kayaknya food court mewah gitu ya Andreas? Yo. Soalnya di dalamnya tuh ada jual-jual motor-motor gede gitu loh. Kita nggak usah masuk ke sini lah ya. Kita masuk ke sana tuh. Imam sudah menunggu. Ini ibunya datang bukannya dikasih uang malah dikasih mic. Nanti ibu nanya-nanya ke yang di dalam gitu kan. Oh gitu. Ini gurih. Kita ke dalam aja ya. Masih jam 10 pagi, Rek, sudah mau nanya-nanya orang, Rek. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perempuan cantik datang, boleh tanya-tanya? Boleh. Aduh, ramah-ramah seneng aku kalau ada ramah-ramah. Siapa yang mau diinterview, Kak? Satu aja. Oh, ini koki sebagai chef. Oke, coba enggak. Kita... Bapak, ini namanya warkop apa? Lapau Jati 5. Lapau Jati 5, bukannya 24 jam. Iya. Jelengan yang punya apa? Bukan, saya cuma karyawan. Mana yang punya? Yang ini. Wow, tas dulu Pak. Oh, yang punya tuh. Enak ya punya warkop ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Yang sering, sini lagi. Kasihannya. Yang sering laku yang mana makanannya? Nasi goreng? Iya. Terus kalau indominya? Ya sama juga sih. Oke. Okay. Gitu. Ya. Kalau gitu buatin saya satu nasi goreng. Siap. Boleh request pedes enggak? Boleh. Oke. Okay. Terus karena sudah goreng-gorengan jadi saya pesan mie kuah, Indomie kuah. Ya. Boleh dibuatin pedes juga. Boleh. Ini Bapak kalau pengin tahu ya kenapa saya kesini, aku karena suka sama ciloknya. Kemarin ciloknya tuh ditata-tata di depan gitu kan. Ini kok belum ditata di depan? Belum datang. Boleh lihat ciloknya? Boleh. Ih, baik banget sini kamera ikut aku. Nah. Ciloknya mini-mini ya. Boleh minta satu nanti di-cas aja. Saya nyobain. Cepet saya ya. Iya, bawain sedikit namanya juga perempuan ya. Satu aja jangan banyak-banyak. Ini ciloknya terbuat dari apa? Bisa dijelaskan dari apa? Dari emas, dari tembaga. Nih, dikodain kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal? Iya. Ada aroma-aroma sapi ya, merica ya, bawang putih ya. Iya. Mau satu porsi boleh? Boleh. Satu porsi ya. Iya, makasih ya. Enak. Langsung kita awur-awur. Last night I saw your arms around somebody. I never thought it'd be so hard, yeah. Even though I'm the one that broke us apart, yeah. Now I'm seeing her watching you. Never felt so lonely, babe. Be there next to you. I keep missing us, miss your touch, missing your body, babe. Tell me what I'm gonna do. Come back to me, come back, baby. Can't hide what I feel, just want you to save me. I keep missing us, miss your touch, missing your body, babe. Ya Allah, lailailallah Muhammad Rasulullah. Nasi gorengku sudah matang, Rek. Liatin, Rek. Ini harganya hanya 15.000 doang, udah pakai telur, udah pakai sayur warna-warni ya. Terus kalian kalau suka telur-teluran seperti Oma ini, udah dari telur kampung, telur negeri, telur nasional ada semuanya, tinggal request aja ya. Ada roti-rotian juga ya, Kak? Roti apa ini? Lah, nanya-nanya roti lah kok ada cabai rawit. Minta kita ya. Food vlogger kurang ajar ini apa ya? Ayo mundur. Ini keburu ownernya marah nanti bahaya ini. Aduh, makan yang mana dulu ini Om Mai? Indomie kuahnya 13 ribuan. Dapat telur, dapat sayur, dapat bawang goreng. Terus cilok pentol yang ada di depan Om Mai ini isinya sekitar 20. Harganya 20 ribu. Langsung saja kita keluarkan basletnya. Awur-awur. Pagi disukin Indomie kuah, Rek. Nih.
Pernah nggak sahabat teman merasakan sensasi makan Indomie kare dikasih cilo kayak gini? Cipi. Beda ya warkopnya ya, menyenangkan ya. Mau gimana pun ini adalah makanan rakyat Indonesia ya. Indomie sama cilo sama nasi goreng. Loh, cilo kok enak? Kita mandiin gini. Ayo. Belum mandi ciloknya 3 hari, geng. Cilok ini langsung membawa oma kayak aku dulu waktu sekolah SD. Jajanannya ya cilok gini. Kalau teng-teng-teng-teng, apa, bel sekolah, keluar yang dicari cilok dulu. Terusnya kayak gini. Nah. Kasih ini. Dapat saus kacang juga ini. Kebok mau gini. Oh, ya Allah. Warkop pinter, warkop cerdas ini. Oh, ntar ya, ya. Ciloknya ini enak. Kalian begitu gigitan pertama akan merasakan rasa merica, bawang putih, kaldu sapi. Tuh, gak keras, enak. Kenapa kita baru tahu tempat ini ya, Van? Why? Why? Ini cuma 5 menit dari komplek apartemenku, geng. Telurnya al dente, bukan cuma mie aja, Rek. Ini pinter masaknya ya, nggak yang botong-botong terus buah-buah gitu ya, bener-bener jadi telur gitu, pinter ya. Aduh, ini bukannya omen nggak habis ya, tunggu ya, masih pagi jam 10 kira. Comfort food masyarakat Indonesia, nasi goreng cantik ya, warnanya gurih-gurih gimana gitu ya tuh. Nasi gorengnya rasanya mengerikan, gurih banget, sedap banget. Rp15.000, oke lah ini menurut omay. Sayurnya banyak, pakai telur, porsinya juga banyak Evan ya. Kalau nggak habis buat sarapan, bawa ke kantor buat makan siang. Enak. Karbo. Ya Allah. Nanti sahabat omay kalau mampir ke sini, duduk-duduk di sini, kalian pasir kayak aku ya. Yang mie kuah terus dimakan dengan pentolnya. Ini sensasinya beda, Rek. Jadi enggak abal-abal, Rek. Naik kelas sensasinya. Suka ini, Mai. Jangan lupa kalian untuk minta ini juga. Cabai rawitnya. Kalau yang suka pedes, langsung, Mas. Kemudian ada di sini 24 jam. Enggak pengen pulang. Siapa ini, Van? Ibu Van? Bagi-bagi udah makan banyak, Van. Lanjutkan, Omay. Sebenarnya terus terang aja ya, kita itu nyesel. Kenapa kok baru tahu Rasuna Garden ini sekarang sudah wow banget. Padahal rumah kita beneran deket. Enaknya juga, geng. Timku nggak capek. Kalau masak, timku itu pasti capek. Yang ini, yang itu, segala macam. Kalau ini kan enak. Tinggal datang, beli, pulang, edit gitu. Itu bedanya ya. Omay buat konten masak, sama ngonten makan di luar. Tapi ya kan kadang-kadang emak-emak ini senang kalau aku masakin, Van. Iya. Lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi ya, sisanya mau bungkus pulang ya kebanyakan, Rek. Wow. Ini makannya. Biar sahabat Omay tahu kenapa ini 20.000. Bumbunya banyak. Nah. Ya Allah.
sama sayur lupa. Tapi enggak apa-apa ya. Kan nasi gorengnya ini sudah banyak sayurnya ya. Kalau aku enggak takut dengan yang namanya gemuk, rek, kolesterol tak habisin ini semuanya. Kenyang. Wes ya, perutnya Omay begah banget. Begah sebegah-begahnya. Jangan lupa kalau kalian ke daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rasuna Said, harus mampir ke sini. Recommended 100% by Omay Padangeran karena warkopnya luas. Terus bawah-bawahnya tuh bisa kalian lihat bersih gitu loh. Betah jadi lama-lama di sini ya. Stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omay ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari. Senin, Rabu, Jumat hanya di channel Centep. Senang Florida! Broken heart, waiting for you to come out and save me.